Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak rugi, anda tak terlepas apa-apa video yang Cikgu upload selepas ini. So, untuk kali ini, kita sambungan sambungan sains tingkatan 2 KSSM 6.2 perneutralan. Sebelum ni kita dah belajar apa dia asid, apa dia alkali. Perneutralan. Tindak balas antara asid dengan alkali akan menghasilkan garam dan air. Tindak balas ini disebut sebagai perneutralan. Combine antara asid campur dengan alkali menghasilkan garam. So proses dia nama apa? Perneutralan. Semasa perneutralan, asid hilang sifat asidnya dan alkali hilang sifat alkalinya. Neutral. Daripada asid jadi tak ada, alkali pun tak ada, jadi neutral. Okey. Kaedah yang digunakan untuk menjalankan tindak balas ini disebutkan sebagai titration ataupun pentitratan. Titration ataupun titrat. Asid alkali menghasilkan garam dan air. So, kamu kena ingat persamaan perkataan ni. Hafal. Asid tambah alkali menghasilkan garam dan air. Ini contoh. Contoh kalau guna asid hidroklorik. Tambah dengan alkali natrium hidroksida. So, apa yang terhasil? So, garam yang terhasil adalah natrium. Ambil yang depan ni. Natrium. Yang belakang ni, ambil yang guna asid ni. Hidroklorik, dia jadi klorida. Tolong ingat. Aluminium. Hidroksida. Campur dengan asid hidroklorik. Jadi, aluminium klorida. Pandai. Tambah air. Sama juga. Asid sulfurik jadi sulfat. Nitrit jadi nitrat. Ingat yang tu je. Nitrit jadi nitrat, sulfurik jadi sulfat, hidroklorik jadi klorida. Belakang dia air. Senang je. Aplikasi perneutralan dalam kehidupan seharian. Perneutralan mempunyai pelbagai kegunaan dalam kehidupan harian kita. Di samping itu, perneutralan ini juga digunakan dalam sektor pertanian dan perindustrian. Ubat gigi. Contoh, tiap-tiap hari kita gunakan ubat gigi pagi-pagi tu. Pagi, tengah hari, malam. Ubat gigi mengandungi bahan beralkali yang menutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. So, sisa-sisa makanan menghasilkan mulut kita jadi berasid. So, apabila berasid, cepat rosak gigi. So, untuk kurangkan cepat kerosakan gigi, kita gunakan ubat gigi. So, ubat gigi sifat dia beralkali. So, asid kat mulut tambah dengan alkali ubat gigi. So, jadi mulut kita neutral. Pembersih muka yang beralkali akan menjadikan kulit muka kering. Yang siapa yang selalu guna pembersih muka ni. Oleh itu, penyegar berasid digunakan untuk neutralkan semula kulit muka. So, boleh guna pembersih muka. Tapi, lepas tu guna penyegar pula. Cara dia. Yang ketiga, tanah yang berasid dapat dirawat dengan menabur kapur mati yang bersifat alkali supaya tanaman dapat tumbuh dengan subur. So, biasanya kalau tanah berasid ni susah. Tanaman ke tumbuhan nak hidup. Nak tumbuh. So, untuk bagi dia hidup balik, kita kurangkan asid tanah tu dengan campur kapur mati. Kapur mati sifat dia alkali. So macam itulah, asid tambah alkali. So dia jadi, tanah tu jadi neutral balik. Tu secara dah. Ni aplikasi lagi. Lembut fabrik. Ni contoh daya ni. Mempunyai sifat asid. Oleh itu, ia mengurangkan nilai pH fabrik yang menjadi beralkali disebabkan oleh penggunaan serbuk
pencuci. So yang kita basuh baju tu sabun okey dah. Kalau boleh tambah lagi guna ni soft ni softener ataupun pelembut fabric ni. Bahan buangan berasid daripada kilang dirawat dengan alkali sebelum dibebaskan. Rambut yang sihat ni adalah apabila dalam keadaan sedikit berasid. Tetapi, syampu rambut biasanya sedikit alkali. Oleh itu, perapi rambut, conditioner. Kamu tengok, conditioner rambut tu. So, dekat syampu, dia ada syampu. Satu lagi, dia ada nama dia conditioner. Perapi rambut yang sedikit berasid dapat menetralkan sisa syampu pada rambut dan menjadikan rambut lebih sihat dan lembut dan sihat. So, boleh guna syampu. Lepas tu, guna pula conditioner. Okay. Wallahualam. So, setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum.